Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Tarakan bersama Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan berupaya menyediakan vaksin COVID-19 bagi sektor maritim. Dalam penyelenggaranya itu sendiri dibantu oleh tenaga kesehatan Lantamal 13 Tarakan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. Melaksanakan ini atas permintaan dari KBP dan mitra kerja kami, sehingga kami juga harus mengakomodir kebutuhan teman-teman di sini. Namun karena logistiknya terbatas, kegiatan ini kita laksanakan secara bertahap. Itu juga tidak lepas dari bantuan dari kesehatan. Kemudian juga kerjasama kami selalu dengan TNI Polri untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi massal. Pelaksanaan vaksinasi itu akan digelar selama 2 hari, dimulai dari Kamis 22 Juli 2021 yang berlokasi di Pos Angkatan Laut Berau. Sedangkan di hari kedua, pada Jumat 23 Juli 2021, akan berlangsung di Balai Mufakat, Rumah Jabatan Bupati Berau. Kami harapkan ke masyarakat juga untuk tetap menjaga protokol kesehatan, kemudian ikuti program vaksinasi dari pemerintah secara bertahap supaya kita mendapatkan kekebalan secara massal, dan mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat bagi kita dalam masyarakat, karena tugas kami adalah melayani masyarakat semua tanpa terkecuali. Dengan adanya vaksinasi bagi sektor maritim itu diharapkan agar roda perekonomian di bidang sektor maritim tetap terus berjalan. Seno Kaltimtara TV melaporkan.